When I was born, just west of the river, Mississippi mud running in my veins, and on the road is where I found freedom. Hotel room. Guys, ini aku baru nyampe di lokasi camping dan ini udah gerimis ya. So aku buru-buru, aku ingin set up tenda dan kali ini aku akan camping sendiri, solo camping. Aku ada bawa PC karena aku ingin ngedit-ngedit video, ngedit-ngedit foto karena aku banyak kerjaan dan aku pikir kenapa enggak aku bawa kerjaan aku ke tempat camping. Jadi bisa lebih santai dan juga lebih kreatif ya. So, mulai untuk set up tenda karena ini kayaknya akan hujan lebat. Hujan guys, aku berharap hujannya nanti lebih deras pas tendanya udah set up ya. Ya, pompanya habis baterai, tapi nggak apa-apa, aku ada bawa power station. Tara, aku ada bawa power station, ini dari Aukey guys. Bagus, penyelamat aku. Untung aku ada bawa power station dari Aukey, penyelamat aku, nanti akan aku jelasin lebih detail. Soalnya ini udah mulai lebat hujannya, aku harus dirin tenda dulu. I'm just living life in Tennessee, and I'm trying to catch a steamboat on time. Tendanya udah ke set up, tenang. Jadi kalau hujan nggak masalah. Hujannya agak reda, tapi masih mendung banget di luar. Tapi kayaknya sore akan hujan. Yakin, aku yakin. Pasti hujan.
Aku sengaja pakai kasur yang tebal gini supaya tidurnya nyaman ya. Mulai gerimis lagi guys, hujannya. Datang pergi gitu hujannya. Makanya aku buru-buru. Cobain kerja di alam gitu ya, saat camping kayaknya seru. Daripada kerja di rumah bosen, bagus kita kerjanya di alam seperti ini, asik. Nih mulai cerah lagi, tapi masih gerimis. Aku udah bawa PC, ini PC aku dan juga monitornya ya. Tapi ini TV sebenarnya. Ini kan di sini nggak ada listrik. Bagaimana cara aku nyalain? Nanti aku akan menggunakan. Tunggu bentar. Ini dia guys, yang akan menyalakan PC aku dan monitor aku, yaitu menggunakan power station ini dari Aoki. Jadi ini kuat ya untuk nyalain PC dan juga TV aku. Ya, power station sekecil ini mampu untuk menghidupkan PC dan juga monitor. Nanti akan aku tunjukin kepada kalian ya. Guys, tadi aku sempat keluar bentar untuk pasak-pasakin tenda aku. Terus tiba-tiba hujan makin gede, sampai baju aku basah, aku ganti baju. Gila. Tapi untung sih, tendanya udah berdiri dengan sempurna, baru hujan nggak apa-apa. So, karena aku nggak bisa nongkrong di luar, jadi aku akan nyalain PC-ku. Tuh aku udah bawa PC, jadi ada kegiatan dan juga hiburan ya buat aku. PC ini tuh akan aku hidupin dengan ini dia, Power Station Portable dari Aoki. Namanya adalah Power Studio 300. Jadi ini bisa memberikan tenaga 300 watt sampai 600 watt ya. So, akan aku buktikan. Nyalakan. Guys, PC-nya nyala. Tuh. Guys, saking seriusnya aku bawa stick PS juga ya. Jadi ini bukan gimmick, ini benar-benar bisa. Karena nantinya aku juga ingin main game di komputer ini. So ya, asik. Kelihatan ya outputnya 100 watt untuk sementara. Jadi kelihatan, kita bisa lihat outputnya, energi yang keluar, dan juga nanti kita bisa lihat inputnya ataupun energi masuk ke dalam ya, kalau kita lagi ngecas. Power Studio 300 ini juga memiliki kapasitas 297 watt atau setara 82.500 mAh dengan daya 300 watt dan puncak 600 watt. Jadi bisa menghidupkan PC, TV, PS5, laptop, dan lain-lain. Dan bahkan bisa mengisi daya hingga 5 perangkat sekaligus. Gokil nggak nih? Terdapat banyak port juga seperti port AC, USB-A, USB-C yang memiliki teknologi power delivery 100 watt serta dilengkapi teknologi pengisian double helix charging 160 watt membuat pengecasan lebih cepat hanya kurang lebih 2,5 jam saja. Power station ini sangat ringan dan juga ringkas. Desainnya juga keren dan futuristik, membuat Power Studio 300 ini nyaman dibawa kemana-mana. Dan yang gak kalah penting, Power Studio 300 ini sangat hening ketika digunakan dan memiliki teknologi AeroZ Cooling yang memastikan baterai tetap dingin dan efisien digunakan bahkan ketika penggunaan daya besar. Main game! Seru guys, gak nyangka camping bisa main game.
game favorit aku. FC24. Let's go. Aku pakai Milan lawan Arsenal. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. Sambil ngedit video pun, power stationnya masih sangat kuat ya. Ini cuman konsumsinya cuman sekitar 70-80 watt. Sedangkan kapasitasnya bisa memberikan daya 300 watt sampai 600 watt. Bahkan aku bisa sambil ngecas-ngecas handphone ataupun laptop. Gokil, power stationnya. Kalau untuk kegiatan pribadi kayak ngecas handphone, baterai kamera, baterai drone itu bisa kepake seharian atau bahkan 2 hari camping. Cuman kalau dipakai buat yang berat seperti ya PC ini, ya paling beberapa jam aja. Cuman ya sangat lumayan gitu loh. Bayangin di tengah hutan, aku bisa main game. Dan juga bawa PC guys. Aku bisa ngedit-ngedit video, ngedit foto, ngelakuin kerjaan di tempat yang tanpa listrik seperti ini. Jadi ya luar biasa. Guys, enak sih sebenarnya camping di saat hujan-hujan kayak gini, enak, seru. Sebenarnya aku suka sih camping sendiri gitu, lebih tenang, lebih bisa banyak menikmati ya. Tapi kadangkala juga pengennya tuh rame-rame juga bareng temen-temen. Ya, tergantung situasi guys. Gila, lapar banget nih. Ini mungkin nuansanya ya, hujan-hujan seperti ini tuh bikin lapar. Aku udah daging, terus aku akan masak nasi dan kopi sekalian. Jadi ya, makan daging dan nasi aja. Udah gemeter, kelaperan. Kopinya juga simple guys. Jadi masak airnya tuh sekalian sama nasinya ya. Oke, airnya udah matang. Panas. Oke, masak daging. Daging sapi guys, jadi setengah matang juga enak ya, jangan terlalu matang malahan. Jadi aku suka banget nih alat masak ini, satu set ya, sudah sama pencepitnya gini, jadi enak. Mari kita cek nasi aku. Perfect banget nasinya tuh. Look, perfect. Oh my god. Juicy banget. Dagingnya lembut. Bawang merah goreng ini mantap nih. Camping itu paling enak nuansa makannya ya. Jadi lebih lahap kan, dan nuansanya kan dingin di sini. Dan ditambah hujan, suara-suara rintikan hujan buat nafsu makan tuh. Jadi luar biasa. You go.
you spend the summer, the winter, and everything between. Just like we are meant to be. Met you on the 3rd of December. Oh, how could I forget? Baby, I miss you, even when you're next to me. Kerasa dingin banget. Hujannya udah reda sekarang. Udah tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tapi hawanya jadi bener-bener dingin banget. Gila. Dengar guys, suara-suara alam, suara-suara binatang-binatang. Ini sih yang paling aku suka kalau camping. Tenang banget. Guys, kayaknya aku ingin makan lagi. Lapar lagi. Hawa kayak gini tuh bikin apa ya, cepet lapar dan nafsu makan jadi lebih tinggi ya. Tapi tenang, aku bawa banyak makanan. So, aku akan masak lagi. Aku masih ada sosis dan juga ada jeruk. Mantap guys, sunkissnya nih. Ini jeruk sunkiss ya. Enak nih, seger-seger. Manis banget. Nyaman banget hari ini campingnya. Di tempat ini tuh gak ada yang camping ya, selain aku hari ini. Jadi ya, seru. Oke. Makan malam kali ini tanpa nasi, guys. Wih, wangi banget, guys. Sosisnya. Set up your bed, one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't got to hurt no more. Things about to get. Okay guys, saatnya untuk tidur. Tadi aku sempat nonton TV, bentar, nonton Netflix. Ini udah jam 11 malam. Saatnya untuk tidur, udah ngantuk. Dingin banget guys. Ini bikin apa ya? Bikin mager. Jadi pengen cepat-cepat tidur. Oke deh. Good night. See you tomorrow guys. Aduh. Ini aku baru bangun jam 9 pagi. Kesiangan ya. Cuman ya gak masalah sih. Karena memang namanya juga camping, enjoy aja. Apalagi di hutan seperti ini. Bangun pagi-pagi pun gak ada view-nya ya.
cuman nuansanya aja yang enak, adem banget, dingin banget. Tidur benar-benar nyenyak banget semalam. Ini baru bangun jam 9 pagi. Tendanya banyak ranting-ranting. Oke deh guys, saatnya untuk beres-beres dan cabut dari tempat ini ya. Udah, seru banget camping kali ini. Oke, see you di video berikutnya. Bye. I wanna make this forever.